12 warga di Simalungun, Sumatera Utara ditangkap pihak kepolisian Polsek Tanah Jawa Resort Simalungun karena main hakim sendiri terhadap seorang terduga pencuri sepeda motor hingga tewas. Ke-12 pelaku penganiayaan itu merupakan warga Huta 4 Dusun Pining 2, Desa Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sementara itu korban tewas yakni Surya Ganda alias Nanda, warga Payelombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Berdagai. Sebelumnya terduga pelaku pencurian sepeda motor Surya Ganda tertangkap warga karena hendak mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga. Warga yang emosi pun langsung menganiaya Surya hingga babak belur. Surya kemudian diselamatkan pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kepada ke-12 tersangka, pihak kepolisian menjerat para pelaku dengan pasal 170 dan 135 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Selanjutnya oleh yang membawa ditanyakan kepada si pemilik rumah dan mengakui bahwa ya ini orang yang saya lihat tadi seperti itu. Kemudian secara spontanitas warga yang ada di lokasi ya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri di TKP. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.